Waktu pertama kali saya punya keluhan mah, dan hampir 2 tahun punya mah dan nggak pernah sembuh. Ketika cobain ini luar biasa banget, langsung hasilnya saya habis sekitar 2 botol hasilnya langsung bisa sembuh total. Udah kesekian kali beli sini, udah kesekian botol minum, dan alhamdulillah banyak berkurang sakit lambungku. Nah ini sakit lambungnya atau mahnya dia itu sembuhnya. Testimoni, alhamdulillah udah berapa kali minum dan udah terasa khasiat asam lambungnya udah normal lagi. Untuk penderita lambung akut sangat direkomendasikan untuk konsumsi madu ini. Nah ini dia, ada testimoni dari madu kuning sehat lambung untuk mengobati mah dan juga asam lambung. Bagi yang asam lambungnya naik, ini jamu yang luar biasa sekali. Nah ini testimoni pertamanya, ini pembelian kedua katanya. Alhamdulillah barang sudah diterima dengan baik, ini pembelian kedua. Artinya dia udah 2 kali beli, pastinya kalau udah 2 kali beli pastinya dia cocok dan juga pastinya oke punya. Dan ini sekarang saya akan membahas dan mengulas lengkap tentang mah. Bagi kalian yang punya mah dan asam lambung, wajib sekali untuk nonton video ini sampai selesai. Karena apa? Di video ini aku akan memberikan sebuah review tentang mah dan asam lambung. Bagi Anda yang asam lambungnya pernah naik atau pernah mempunyai atau menderita mah, penyakit mah, ini dia review lengkap dari Denny Ardian TV. Ada 2 bagian di sini tentang ulasan tentang mah dan asam lambung ini, yaitu produk yang akan kita review kali ini, yaitu madu kuning sehat lambung. Penampakannya seperti ini, madu kuning sehat lambung. Oke, seperti ini penampakannya. Nah, dalamnya itu madu dicampur dengan semacam rempah-rempah atau mulawak, kunyit dan lain sebagainya. Yang jelas madu sehat lambung ini, madu kuning sehat lambung, sangat ampuh sekali untuk mengobati mah dan asam lambung. So, Denny Ardian TV akan mengulas di 2 segmen. Segmen pertama itu tentang semua testimoni yang terdapat di marketplace tentang betapa bagusnya, tentang kerennya dan okenya madu lambung atau bayi ini. So, langsung saksikan. Dan di bagian keduanya kita akan langsung ambil kesimpulan bagaimana produk ini, apakah layak untuk dibeli atau tidak. Denny Ardian TV, saksikan secara lengkap. Nah ini dia, ada testimoni dari madu kuning sehat lambung untuk mengobati mah dan juga asam lambung. Bagi yang asam lambungnya naik, ini jamu yang luar biasa sekali. Nah ini testimoni pertamanya, ini pembelian kedua katanya. Alhamdulillah barang sudah diterima dengan baik, ini pembelian kedua. Artinya dia udah 2 kali beli, pastinya kalau udah 2 kali beli pastinya dia cocok dan juga pastinya oke punya. 2 minggu konsumsi madu ini, alhamdulillah asam lambung atau GERD saya ada perubahan lebih baik tuh. Bagi yang punya asam lambung atau GERD, ini luar biasa sekali. Karena di testimoni ini, testimoni atas nama Novrita 15, ini 2 minggu konsumsi madu ini, dia katanya asam lambungnya mengalami perubahan yang luar biasa. Nah ini dia, belum coba minum, nanti aja kalau perut lagi kosong. Oke. Untuk penderita lambung akut sangat direkomendasikan untuk konsumsi madu ini. Itu katanya untuk penderita lambung akut ini wajib atau direkomendasikan minum madu kuning ini ya. Selanjutnya testimoninya, mudah-mudahan bisa sembuh, amin. Testimoni selanjutnya, ini udah yang kesekian kalinya ya aku pesan. Ini katanya udah kesekian kalinya dia pesan, dan pastinya kalau udah berkali-kali pesen pastinya cocok dan ada perubahan, bahkan sembuh. Selanjutnya testimoninya yaitu enak dan berkhasiat katanya. Terima kasih, packingan rapih, bagus, enak banget buat obat, lumayan murah dan cukup terjangkau. Testimoni selanjutnya, ini menyembuhkan lambung katanya. The best, thank you so much. Katanya bisa menyembuhkan lambung dan dia the best, katanya paling baik. Selanjutnya testimoni, alhamdulillah udah berapa kali minum
dan udah terasa khasiat asam lambungnya udah normal lagi. Katanya asam lambungnya udah normal lagi karena dia udah beberapa kali minum madu sehat lambung ya. Jadi asam lambungnya udah normal. Mah dan asam lambung wajib nih. Alhamdulillah cocok sama madu ini. Lebih murah lagi dong biar jadi langganan. Oke. Terima kasih. Selanjutnya testimoninya udah langganan di sini dan udah beli berpuluh botol. Alhamdulillah suami betah minum ini, katanya suaminya betah minum ini dan udah beli berpuluh-puluh botol katanya. Wow, sampai berpuluh-puluh botol ya. Mungkin tetangganya, kerabatnya ada yang titip juga ya, makanya sampai berpuluh-puluh botol dia beli madu kuning sehat lambung ini. Selanjutnya testimoninya. Oh, di manakah testimoninya berada? Nah, ini dia. Lebih bagus daripada pengobatan alternatif jamu cair yang bapak saya jalani. Katanya lebih bagus daripada pengobatan alternatifnya. Dia mungkin sudah pernah pengobatan alternatif jamu cair. Madu dan kunyit serta campuran lainnya menurut bapak saya lebih enak. Nah ini dia. Terima kasih madunya sampai. Nah ini udah dua kali beli di sini. Alhamdulillah mama cocok sama ini. Bismillah sembuh. Katanya mamanya cocok minum madu ini dan dia udah dua kali beli di sini. Selanjutnya, bismillah asam lambungku sembuh, amin katanya. Barangnya bagus, bagus, bagus. Katanya barangnya bagus, bagus, bagus. Sampai bagus banget katanya. Selanjutnya, udah kesekian kali beli sini, udah kesekian botol minum dan alhamdulillah banyak berkurang sakit lambungku. Nah ini sakit lambungnya atau mahnya dia itu sembuh. Pengiriman lumayan, terus madunya tuh ngefek diminumnya, jadi badan lebih enak. Alhamdulillah udah berapa kali beli tetap amanah sih, makasih katanya enak di badannya dan ngefek, ada efeknya. Oke, selanjutnya testimoninya adalah alhamdulillah baru pertama nyoba dan udah 5 hari dikonsumsi. Alhamdulillah cocok katanya. Terima kasih, dia udah 5 hari konsumsi ini dan alhamdulillah dia cocok banget sama obat ini atau jamu ini. Oke. Selanjutnya testimoninya bagus, berhasiat katanya. Udah coba ini 2 botol. Dia udah coba 2 botol. Akhirnya beli lagi karena cocok. Dia udah beli 2 botol dan juga cocok, makanya dia beli lagi. Banyak sekali yang cocok ya. Biasanya pengen cepat, tapi ini agak lambat, mungkin karena overload. Bismillah semoga cocok madu lambungnya. Nah itu dia testimoninya dari madu kuning sehat lambung untuk mengobati mah ya, atau mah kronis juga bisa bahkan, dan juga terutama di asam lambung. Asam lambung ini banyak sekali yang bermasalah. Ketika asam lambungnya naik maka luar biasa, badannya yang lemes, keringat dingin, bahkan hal-hal yang tidak mengenakan terjadi pada tubuh. Makanya langsung aja dicobain madu kuning sehat lambung ini untuk mah, bagi Anda penderita mah atau mah kronis juga bisa. Ini adalah kesimpulan dari produk ini. Untuk mah ini kayaknya wajib dan the best karena harganya itu bagi saya sangat kompetitif sekali. Harganya di bawah 100 ribuan, masih di bawah 100 ribuan, dan rasanya juga enak. Asal tahu cara minumnya. Cara minumnya dulu waktu pertama kali saya punya keluhan mah dan hampir 2 tahun punya mah dan gak pernah sembuh, ketika cobain ini luar biasa banget. Langsung hasilnya saya habis sekitar 2 botol, hasilnya langsung bisa sembuh total. Dan ketika minum itu dulu saya tersiksa karena ketika minum langsung disendok gitu. Ternyata itu salah. Saya cobain dengan teknik 2 sendok saya kasih di dalam air hangat, saya aduk dan saya minum, itu ternyata enak banget. Kalau tahu seperti itu mungkin saya dulu tidak merasa tersiksa. Karena ketika minum dengan langsung sendoknya gitu, itu rasanya di sini kurang nyaman. So, resepnya
yang saya punya langsung dicampur air hangat aja di dalam gelas ya. Jadi bisa lebih nikmat dan juga langsung ketelan. Untuk mah dan asam lambung wajib banget, karena ini saya rasa produk paling the best ya. Saya udah cobain berapa produk yang harganya ratusan ribu bahkan sampai jutaan, itu tidak ada efeknya atau bahkan sedikit sekali efeknya. Ini sekali minum satu botol itu udah banyak sekali perubahannya, dan dua kali minum bisa sembuh total. So, saya luar biasa rekomendasi sekali. Kesimpulannya saya kasih nilai 9 untuk produk madu kuning sehat lambung ini. Terima kasih. Semoga video tentang madu sehat kuning ini untuk mah kronis, asam lambung, atau bagi Anda yang asam lambungnya naik bermanfaat bagi Anda semua. Dan Denny Ardian TV sampai di sini. Terima kasih dan wassalam.